sasaran JDT di saingan ACL musim ini. Pemilik klub Johor Darul Takzim, Tunku Ismail menjelaskan sasaran pasukannya untuk saingan Liga Juara-Juara Asia musim ini. Esteban Solari bertindak cemerlang musim ini apabila mengesahkan kejuaraan kali ke-10 Liga Super Malaysia musim ini. Ianya dilengkapkan dengan kejuaraan Piala Sumbangsih, Piala FA serta selangkah lagi untuk ke final Piala Malaysia. Bagi saya sasaran JDT setiap musim sama. Kami mahu sekurang-kurangnya top 4 Liga Super, suku akhir Piala FA dan Piala Malaysia. Namun untuk ACL, saya sasarkan untuk pasukan dapat mara ke pusingan 16 terbaik. Tunku Ismail juga berhasrat mahu melihat pasukan JDT dapat mara hingga ke suku akhir dalam saingan Liga Juara-Juara Asia musim ini, namun beliau sedar pelbagai aspek perlu diperbaiki dan penambahbaik pasukan perlu dilakukan. Pasukan Harimau Selatan telah berjaya membuktikan pasukan Asia Tenggara mampu bersaing hebat dengan pasukan Gergasi Asia apabila berjaya menewaskan Ulsan Hyundai dan Kawasaki Frontal. Ketika ini JDT berada di tangga kedua kumpulan di belakang Kawasaki Frontal dan bakal menentang Ulsan Hyundai pada malam ini. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.